Halo teman-teman, selamat siang. Selamat datang di channel Nathan Adi Danugraha. Hari ini hari Jumat, tanggal 24 Juni, jam 1 siang. Hampir setengah 2 sih. Nah, saat ini aku berada di jalur Pantura ya, jalur utara, lintas Surabaya, Semarang, Jakarta. Nah, biasanya di Jakarta, nah kali ini kesini. Lebih tepatnya ini di petak stasiun Benowo dan stasiun Cerme. Nah, ke arah sana tuh ke stasiun Benowo, Kandangan, Tandes hingga Surabaya Pasar Turi. Nah, di sana itu ada sinyal masuk ya, warna merah itu. Nah, itu di sana ada sinyal, itu sinyal masuk stasiun Benowo. Nah, jika ke arah sana itu ke arah stasiun Cerme, Duduk, Lamongan, Cepu dan seterusnya hingga Semarang, Jakarta. Nah, aku akan hunting di sebelah sini karena di sana itu ada tikungan juga ya, cakep. Kita hunting kereta di Pantura. Sebentar lagi kereta api yang lintas, kalau sesuai jadwal, yaitu kereta api Ambarawa Express dari Surabaya Pasar Turi hingga tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Nanti keretanya dari sana ya. Dan mungkin nanti kita dapatkan kereta barang lah ya, kalau dapat. Semoga aja ada kereta barang ketika masih jam segini ya. Oke, pokoknya tonton terus video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, ini persiapan kereta api Ambarawa Express KA269F dari Surabaya Pasar Turi tujuan akhir Semarang Poncol. Kita tunggu keretanya lewat ya, pecel di sana sudah menutup. Oke, kereta api Ambarawa Express dengan nomor kereta 269F dari Surabaya Pasar Turi tujuan akhir Semarang Poncol sudah melintas di sini dengan lokomotif dinas CC040306 tipe untuk YK atau Yogyakarta. Oh ya, Ambarawa Express ini punya dua jadwal ya sekarang. Ambarawa Express pagi yang dulunya KA Maharani dan Ambarawa Express siang jam segini. Nah, sekarang ada dua ya, baik dari arah Surabaya Pasar Turi ataupun dari arah Semarang Poncol. Oke, kita tunggu kereta api selanjutnya. Kalau kereta reguler yang sebentar lagi lewat itu kereta api Jayabaya, tapi nggak tahu lagi kalau ada kereta barang ya. Kita tunggu aja. Oke teman-teman, sepertinya persiapan ada kereta lewat karena sinyal di sana itu hijau ya. Ini hijau. Persiapan kereta dari arah sana. Nah, kereta penumpang yang dari arah sana itu nggak ada. Kemungkinan ini kereta api barang ya. Kita lihat kereta barang apakah yang akan melintas di sini. Apa semen, apa kontainer, atau baja coil. Kita tunggu aja. Oke, kereta api yang barusan melintas adalah kereta api Peti Kemas
Ini nggak tahu nomor keretanya berapa, nanti aku tanyakan teman-teman yang biasa hunting di sekitar jalur utara ini. Dan lokomotifnya ada di sisi 61379. Nggak tahu ini juga relasinya mana, karena relasi peti kemas itu macam-macam, ada yang dari Kampung Bandan, ada yang dari Tanjung Priok dan sebagainya, ada yang dari Kelari juga. Ya nanti aku tanyakan temanku yang lebih tahu kereta api barang di sini. Oke, kita tunggu kereta api selanjutnya, yaitu kereta api Jayabaya. Kereta api Jayabaya dari Malang, tujuan akhir Pasar Senen via Surabaya Pasar Turi. Oke, kita mau mempersiapkan kereta api Jayabaya. Aku sudah dengar klakson atau semboyan 35 dari lokomotif. Ini kereta api Jayabaya ya. Tapi ini pejalnya masih belum nutup, mungkin masih jauh karena ini anginnya mungkin terlalu kencang, jadi bisa langsung kedengaran. Nah, kita tunggu kereta api Jayabaya. Nah, ini pejalnya mulai nutup ya. Dan ini sebagai video penutup hunting kali ini, udah nunggu dari tadi lama-lama banget. Dari satu ke satu kereta itu 30 menitan ya. Sebagai video penutup aja. Kereta api Jayabaya dari Malang tujuan akhir Pasar Senen. Oke, kereta api Jayabaya KA105 dari Malang tujuan akhir Pasar Senen lewat Surabaya Pasar Turi sudah melintas di sini. Lokomotifnya apa tadi nggak lihat ya. Dan ini sebagai video menutup aja, walaupun cuma dapat kereta ya, kapan-kapan aku ulangi lagi ke sini untuk hunting kereta di sini ya. Karena sebentar lagi juga aku mau pindah spot ke mana ya, kalian coba tebak aja. Pindah spot habis ini, karena setelah ini juga mungkin gak ada kereta lagi. Kata temanku, kereta barangnya masih jauh-jauh. Jadi ya, ketimbang aku nunggu jauh, mending aku ke tempat selanjutnya aja biar waktu tunggunya gak terlalu lama nanti di sini ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Hunting 3 kereta aja, kereta api Ambarawa Express, kontainer, dan terakhir Jayabaya. Sampai jumpa kembali di video nanti kereta api selanjutnya. Terima kasih.